Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi masih bersama saya Motu Kunama, tentunya masih di channel saya Motu Kunama Channel. Oke teman-teman, pada pembahasan video kali ini kita akan membahas mengenai text alignment ya teman-teman. Text alignment ini yaitu rata kanan, rata kiri, rata tengah begitu ya teman-teman. Oke, kita masuk ke text dulu ya, kalian pilih text. Oke teman-teman, setelah kita memilih text, maka saya akan mencoba memilih hook cell ya teman-teman. Dan alignmentnya ada di mana, kalian lihat di atas di sini ada alignment ya. Kalian lihat akan ada pergeseran di huruf hook cell ya. Kita klik saja di alignmentnya, maka dia akan bergeser ke kiri ya. Kemudian kita klik lagi rata tengah kiri, kita klik lagi akan rata kanan ya, dan begitu seterusnya ya. Oke. Ini kan dalam kondisi tergroup ya, kalian bisa memisahnya di sini ya, di teks ini kita ungroup, maka dia akan terpisah ya teman-teman. Teks ini kita bisa warnai ya, misalkan ungu ya, kemudian yang ini. Oke, kita lihat huruf H dan S ini kita geser, maka akan terlihat garis ke atas ya teman-teman, garis putus-putus berwarna ungu ya, ini menandakan sudah rata kiri. Kemudian kita akan menduplikatnya ya, kalian bisa pilih di sini ada duplikat atau Ctrl C untuk copy dan Ctrl V untuk paste ya. Saya pilih duplikat, kemudian kita ganti menjadi 23 misalkan, kemudian kita besarkan angkanya. Set hooknya kita kecilin ya teman-teman. Oke, kita kecilkan dulu ya, kita geser dulu biar tidak mengganggu seleksi ya. Kita geser, akan muncul garis putus-putus ya teman-teman berwarna ungu, ini menandakan sudah rata tengah ya teman-teman. Kemudian kita seleksi semuanya, klik tanda tiga di sini ya, titik tiga, kemudian kita juga bisa menggrupnya ya teman-teman, dan akan menjadi satu elemen ya teman-teman. Oke, cukup sekian tutorial dari saya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.